Semacam mana mata menyaksi tujuh telah langit, tujuh telah bumi, begitulah hati menyaksi yang mencipta tujuh telah langit, tujuh telah bumi, yang tidak terlihat di hadapan. Penetapan itu, bila penetapan itu sudah kukuh dalam hati, disitulah kekuatan rohani akan ada. Tapi kalau tumpuan tawajuh tidak ada, bantuan tidak ada. Sebab itulah tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Allah wahdahu la syarika lah, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Tawajjuh berhadap oleh kamu di mana saja kamu berada. Jadi ingat wahai manusia, di mana saja, kemana saja, siapa saja kamu, kamu senantiasa sedang berhadap dengan Allah. Ingat itu. Apabila kita ingat kita sedang berhadap dengan Allah, maka jadilah kita beradab dengan tiap-tiap sesuatu. Tapi kita lupa saja kita sedang berhadap kepada Allah, jadilah kita tidak beradab lagi. Kita buat gerak-geri yang lalai. Sebab itu ingatan kita sedang berhadap dengan Allah itu mustahil. Sangat muhim. Salah satu daripada sudut pembentukan rohani sebelum kita pejam mata, nak bentukkan pandangan di dalam itu. Kalau tidak ada pandangan dalam, tawajuh di dalam itu, rusaklah keadaan kita, rusaklah pandangan kita. Bila beramal, itu yang kita nak bentukkan di dalam.